kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 16, aktivitas kedua. Ini petunjuknya, guna membantu kamu memahami cerita yang akan kamu dengarkan, pelajarilah kata-kata yang ditebalkan dan maknanya. Kemudian, buatlah kalimatmu sendiri menggunakan kata-kata tersebut. Dan tulislah kalimat-kalimat tersebut di buku catatan. Nah, ini dia kata-katanya. Jadi, di sini kita lihat ini. Ini vocabulary, kosakata dari legenda ular ndaung ya. Nah, ini ada kata-katanya. Ini severe. Ini artinya adalah sangat serius, sangat luar biasa. Ya, apa kata-katanya? Suatu hari si ibu mendapatkan sakit yang luar biasa yang membuatnya tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Jadi dia tidak, ibunya itu tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kemudian ada yang namanya shaman. Ya, shaman adalah orang yang memiliki kekuatan khusus untuk mengontrol arwah ya, dan mendapatkan arwah itu. Juga dia bisa merawat untuk orang sakit. Jadi arwahnya itu, arwah yang dia kontrol itu dipergunakan untuk pengobatan. Nah, kalau di kita mungkin istilah sederhananya adalah dukun ya. Nah, ini kata-katanya, anak-anak gadisnya memanggil seorang shaman atau dukun untuk membantu mereka. Kemudian ada serpent, artinya adalah seekor ular yang sangat besar. Di sini kalimatnya, kemudian ini harus direbus dalam panci magis atau panci keramat dan disimpan di dalam kegelapan gua yang dijaga oleh seekor ular yang sangat besar bernama ndaung. Kemudian ada kurs ya. Artinya ucapan khusus yang dimaksudkan untuk memohon kekuatan gaib untuk menjatuhkan hukuman atau bahaya pada seseorang. Nah, jadi ini kutukan ya, mengutuk. Dia dikutuk oleh pamannya sendiri untuk menjadi seekor ular sejak pamannya itu ingin untuk mengambil kekuatannya. Nah, kemudian ada ash. Ash ini adalah residu bubuk ya, residu bubuk yang tersisa setelah pembakaran suatu zat. Ya, kalau kita mungkin abu ya. Karena jealous iri dikarenakan iri ketika seluruh orang telah jatuh terlelap tidur, anak perempuan yang pertama dan kedua mengambil kulit ular si pangeran, membakarnya dan meletakkan abunya di dekat anak yang paling bungsu, yang si bungsu. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.